suka semangat kita. Kita sampai ke rumah, kita terus buat kerja kita, kita terus upload, dan niat kita berniaga ialah untuk mencari rezeki yang halal dan juga berkat. Saya Muhammad Hazri bin Ahmad merupakan pemilik dan juga pembangun Jenama Tudung Labu Muslimah di Malika Skaf. Pada masa tu bos pun pelik, nak buat apa engkau? Eh, dah saya jawab, saya nak berniaga. Berniaga apa? Nak berniaga tudung. Dan dia kata, eh, betul ke nak berniaga tudung ni? Pada hari yang pertama tu saya memilih untuk pergi ke Masjid India, dan saya dapatkan dengan modal RM500 sahaja, saya beli 15 helai stok tudung yang pertama. Okay, dan saya balik, besoknya saya pergi ke rumah akak saya pergi rumah kawan-kawan, pergi rumah keluarga, habis terjual. Bermula dari situ dan saya nampak bisnes ni, jika kita uruskan dengan baik, jika kita memiliki cita-cita yang tinggi, insya-Allah kita boleh lebih berjaya walaupun kita dulu adalah seorang jurutera. Saya pergi ke Mara daerah Pontian semasa itu. Okay, saya bertanya pada pegawai yang bertugas masa itu, ada tak lot-lot kosong yang ada? Okay, alhamdulillah, pegawai Mara cukup membantu masa itu. Dia kata, okay, kami ada satu lot yang kosong di Air Balun. Okay, ada tak Mara menawarkan apa-apa bantuan untuk saya beli mesin jahit? Jadi kebetulan puan tu kata, okay, kami ada lagi bajet putih masa itu. Dan alhamdulillah, saya dimaklumkan bahawa grant kami sebanyak RM30,000 telah pun diluluskan. Dan 100% kami gunakan grant tersebut untuk membeli mesin-mesin jahit dan juga segala keperluan peralatan yang diperlukan untuk mengeluarkan tudung. Saya Muhammad Hazrin bin Ahmad, founder di Malika Skaf. Terima kasih, Mara.